Museo Ahora Nacional Ambutal. Refleksi dan perenungan. Gini kerja-kerja kayak gini carinya. Diselenggarakan setiap tahun. Pak nomor 4 itu di memilihnya di mana ya? Yang bawah ini. Musyawarah Nasional ini mensahkan. Mensahkan dewan penasehat itu milih ya nang musyawarah. Sing milih anggota toh? Berarti mau milih dan mensahkan dong. Oh iya. Iya toh. Memilih dan mensahkan. Ya. Itu bisa menjadi huruf E bukan? Mana? Oh ya bisa. Memilih ketua ini. Memilih dan mensahkan anggota dewan penasehat itu. Iya, ini jadi E ya. Kerja sendiri ya. Terus kan rapat-rapat bener gak nih? Rapat yang wilayah-wilayah aku delete semua. Jadi maksudku tuh gini loh Kak Di, kan ada munasnya 3 tahun sekali kan, cuma ada raker setiap tahun. Rakernya gitu, raker yang bisa. Iya kan bisa kan, yang raker yang lengkapnya itu, yang pengurus lengkap sama dewan-dewan penasehat segala gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya yang sekurang-kurangnya 1 tahun sekali itu rapat pengurus dan dewan penasehat kan maksudnya? Iya. Berarti ada satu rapat pengurus dan dewan penasehat. Rapat pengurus yang pengurus harian dan dewan penasehat. Iya ya, rapat pengurus harian. Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan DPA. Di atas itu lembaga Dewan Penasehat tulisnya. Hah? Itu pasal 15 Dewan Penasehat. DPA, Dewan Pertimbangan ADD. Rapat pengurus harian dapat dilakukan waktu-waktu. Oke. Ya. Ya. Wes iki wis habis. Terakhir wes pembubaran organisasi iki kalimatnya kalimat biasa iki. Wes ya. Jadi, nah sekarang teman-teman nanti aku perbaikin dan supaya layak untuk dipresentasikan. Iya. Nah, ini yang harus dipikirkan adalah di dalam mukadimah itu harus ada tulisan apa? Urgensinya mengapa ada ini? Mukadimah selalu gitu ya? Mukadimah itu selalu apa ada sejarah sedikit, ya. Sejarah sedikit sesudah hampir 50 tahun belum ada gitu kan? Urgensi kebutuhan ada ikatan alumni. Ya, okay. Satu sedikit ya sejarah terbentuknya di situ. Urgensi list alumni sudah banyak. Apa? Secara ya udah secara banyak. Empiris alumninya sudah banyak dan sudah tersebar di belum ada pentingnya pembentukan itu ya. Satu ya itu aja pokok-pokoknya nanti kan tinggal diisi ya saya isi pokok-pokoknya aja ya. Pentingnya pembentukan.